Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati karena ada urusan yang lebih penting, yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya, dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana, bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Efek ini yang teman-teman semuanya nanti atau alias CP lah ya, salah satu public figure yang biasa berada di media sosial maupun di media mainstream ada. Kemudian tim bergerak diaman RP dan berhasil mengamankan saudara RP. Padanya kita temukan satu klip sisa narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti satu klip kecil bekas seberat 0,3 gram. Ya, yang memang baru saja dibeli melalui saudara-saudari WL. Dan juga ada alat suntik. Karena memang agak sedikit berbeda penggunaannya dengan menggunakan alat suntik yang dia belajar melalui media sosial yang ada. Dia bermain dengan WL sudah sekitar 2 tahun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.